IL. Servis bayar, woi. Nggak bayar, duh, Chan. Cari penutup. Pakai plastik karet. Plastiknya yang lentur. Paluit. Baru men. Ini baru apa yo? Masih seger banget. Didih. Seset original. Mantap. Keren. Benar-benar enggak goyang ini. Wih, jos. Suara kasarnya itu dari sini, guys. Lahar kruk as ini. Lahar tengahnya sama setangnya mau ganti. Endol 19. Yuhu. Ombak cuy. Oleng.
Coba Gigi masukin. Mau rumahnya baru kayak apa, kayak kalau asnya ngegol ya percuma. Yo. Belakang. Yo guys. Goyangan dompet, goyangan dompet. Yuh. Dah. Coba sekarang diputar lagi, goyang nggak? Ya. Baru apanya? Baru ininya baru. Kelingannya baru. Ini bos, kalau kelingan manual itu nggak bakalan senter lah, tetap ngekol. Ininya dibalik, tagnya. Ini di sini dikasih karet tambahan. Kencang banget sih, tuh. Tapi tetap nggak balance. Ngaruh nggak? Ngaruh. Ini kebalik masangnya ya. Nah ini buat pengalaman aja teman-teman. Memasang gigi ini sering dianggap sepele. Orang-orang itu gampang kayak perkara. Nah, perhatikan. Ini harusnya ada ring tipis. Ini nggak ada. Nah ini ring tipis di belakang. Ada satu. Perhatikan teman-teman, nanti saya jelaskan ya. Buatannya kelar. Bisa juga copot ini dibalik juga. Oke, telat nyaman. Bagian sana copot isi. Alhamdulillah. Oke teman-teman, di sini gigi ini dibolak-balik ya tetap fungsi, tetapi ada efek yang akan ditimbulkan dari dibaliknya gigi ini. Gigi ini dari sananya itu dibuat ada sudut miringnya bak gergaji ini. Sebelah sininya tidak, sebelah sini ada. Oke, harusnya posisi pemasangannya adalah seperti ini. Nah, kayak gini bos. Bukan seperti ini. Kenapa? Inilah fungsi daripada sudut miring yang di sini. Itu akan bertemu dengan gigi yang ada di sini. Pada gigi engkol atau selah, sudut sini ada miring-miringnya guys. Sedang di sini tidak ada. Tujuannya agar ketika bertemu, ini kita lihat dari belakang, ini akan terjadi sisi yang makslep begitu, slep. Nanti lepas reng. Karena ini gerakannya maju dan mundur. Ingat, ketika Anda ngengkol, set, dia akan maju sehingga bertemu dengan gigi ini.
Jadi di sini, dengan di sini adalah gigi temu aktif, di mana mereka bisa bertemu ketika ada tekanan pada poros selah. Nah, engkol selah, engkel selah. Ini ya toh. Ketika lepas, sling. Ya, gampangnya gitu. Ini mundur, nanti maju, crek. Karena ini berputar, guys. Ini berputar. Mengikuti apa? Ini kok iso muter melune opo? Teori dari mana itu muter? Katakanlah Anda ngeyel. Karena dia itu ketemu di sini, bos. Tek. Jadi, nah kayak gini. Dia itu muter sepanjang mesin diengkol. Nah, kebalikannya. Pada waktu pertama dihidupkan, yang muter ini memutar gigi ini. Ya. Gigi ini terkoneksi dengan ini. Ini terkoneksi dengan poros engkol. Poros engkol memutar krukas, atau krukas itu sendiri akan menggerakkan piston maju dan mundur. Ketika mesin sudah berbunyi, ini tetap muter. Tetapi gigi engkolnya itu akan melepaskan diri, mundur ke belakang sana. Seret. Ya, ketika diinjak, makanya motor RX ini atau motor apapun, ketika mesinnya bunyi, engkolnya, selahnya keinjak, itu bunyi trek 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 trek. Kenapa? Ini beradu. Paham enggak? Beradu. Lah, ini karena giginya dari kemarin dibalik, bahkan mungkin sudah dari dulu, efeknya ledes, bos. Ini, bos. Ini bukan aus wajar, tapi ini aus benturan. Nah, setiap kali diselah, ini dihajar ke sini, Mas Bro. Kalau posisinya kayak gini, kan ini dibentur kayak prak, prak, prak. Kamu nggak sadar di sini mulai aus. Nah, apabila ini diteruskan, itu akan menyebabkan gigi engkolnya jadi berat kerjanya. Efek gigi engkol yang berat kerja ini akan lebih cepat oblak. Kenapa? Karena ini alur gerak, bos. Di sini gigi connect yang beralur. Jika dipaksakan dalam benturan, setiap waktunya akan membuat dia cepat oleng. Nah, ketika dia cepat oleng, nanti kalau motor ini kadang-kadang suka bunyi krek 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 krek. Ketika selahnya ditekan baru sembuh. Ini efek namanya ngelower. Oleng. Paham? Paham dah di sini. Jadi ojo dianggap sepele masalah gigi. Lah aku kewalik gigine wis 35.000 tahun ya ora masalah karepmu. Tapi ini keausan ini. Jika motormu pengen awet, ya kayak gini aja le masang, bos. Oke, sebab sudah ada coakan khusus di sini. Ini. Nah, iki lo dikait miring. Nah, sebelah sini tidak. Begitu juga dengan yang ini, gigi lawannya. Nah, ini kan miring, bos. Tuh, miring sini tidak. Tujuannya ketika bertemu akan meleset. Melesetnya itu meleset masuk, selep. Karena dia di belakang, ini maju. Kan posisinya kayak gini, bos, di dalam. Nah, seperti ini posisinya. Ketika dia maju, selep. Lah, memadukan gigi yang berputar butuh sudut yang sesuai. Kalau sudutnya salah ya pasti prak. Prak. Paham? Masang gigi ket ganura mudeng-mudeng. Ini buat teman-teman. Ojo menyepelekan. Wah, enggak apa, aman-aman ya, aman. Tapi kan merusak secara perlahan gitu. Ro. Anune sik, suprane sik, wae. Jamnya sih. Kalau itu kan santai. Rusak kapan nih? Ya rusak giginya. Oh. Lah ini motor suaranya kasar, kembruyuk gitu, Mas eh. Nah, kita lagi analisa penyebab suaranya apa saja, begitu. Lah kalau yang dijelasin ini yang rusak giginya. Nah, kue
segitu banyak mosor apa lapal. Wes sih. Ini perpae si baru keto eyo. Tapi kenceng. Bisa diselamatkan. Oh bisa. Tapi yuk ganti. Kalau enggak ganti ya bocor nanti. Bisa diselamatkan sih. Tapi ini sudah mengalami luka di sini. Ya, berpotensi bocor kalau dipasang lagi. Yah, murah kok. Ganti wae. Timbangannya bocor. Gara-gara perpak bocor bisa jadi masalah besar kok. Iya toh. Terus ini masang baut mesin itu umur selalu di sebelah kanan. Ini diubah posisinya di sebelah kiri. Murnya di kiri, bautnya dari kanan. Berarti ini dibalik posisinya. Lo ngaruh enggak? Yo enggak. Tapi yo kerajinan. Kalau dari pabriknya murnya di sini. Bautnya dari sini gitu. Ya masalah enggak? Ya enggak masalah. Cuman kan ora rajin ngono lho. Han. Yo. Kerjoi sing rajin hasilnya ape, sing dandan seneng. Yang hitam kerjo asal-asalan sakar pediwi yo tal. Yes. Hah? Oh iya harus. Oh belum tasit. Oh belum ya, yo rapo. Yo. Set. Ini kabel dilepas ya. Sama spoolnya dicopot magnetnya. Oh gandul. Kowe kowe kuis lali. Oh tracker cabut. Oke guys, nanti nunggu sebelah sana lagi dibongkar magnetnya dulu, belum sempat dibongkar tadi. Nah, buat teman-teman, mesin itu kan apa ya? Ya gini lah bos. Walaupun pada intinya orang kerja itu kan hasil, mau bau dari sana, mau bau dari sini, sing penting kan motornya kenceng kan? Ada yang berpikiran seperti itu toh. Mau dipalu kek, mau diapa kek, yang penting kan hasilnya. Oke, saya setuju. Kerja mau dipalu, mau di battle, mau dihajar, mbok arep dilindes pakai truk juga enggak masalah bagi saya. Yang penting motornya enggak rusak, mesinnya enggak rusak, dan rajin hasilnya. Ya terserah, ada yang mau dihajar pakai bodem, pakai palu gada, mau dilindes ke kereta, terserah.
Yang penting hasilnya rajin, mesinnya bagus gitu loh. Loh, masalah bautek diributi Mas Bun. Ya terserah toh, mau dari kanan mau dari kiri. Ya saya sih enggak meributkan. Maksudnya kan rajinnya loh. Nah, patokan rajin itu di mana? Lah ya awalnya gimana? Maksudnya standar pabriknya, bautnya di sebelah mana, murnya di sebelah mana, itu aja wis ngaruh kok, kelihatan kok orang kerja itu. Kalau dibolak-balik ya berarti kan enggak punya standarisasi, enggak punya cita rasa yang kerja kan gitu. Nah, terus kalau baut yang di battle-battle seperti ini bos. Nah. Oke. Yang ini nih. Itu ya dirajinkan lagi gitu loh. Ojo dijorke koyo ngene, ngono loh bos. Ya. Esit. Pede wes esit. Ini kan jelek bos. Kalau ya di dalam mesin siapa yang liatin ya? Kalau dibongkar bengkel lain kan kelihatan le kerjaan nih. Lah ra urus ya wes karepmu. Itu pakai ketrok. Kalau pakai impact nanti dol. Nah, ketrok, dor. Ngono le lang ngetrok cuk. Le nyekel ketrok iki sing bener aja kaya nyekel titit. Set seblung. Alah ra copot mesti. Copot ra? Ora ubah. Ora ubah. Aduh, Chan. Mene. Nih Mas Gesit, sarannya begini. Sini Pak Lune. Ini didotok dulu. Tok. Dengan penuh rasa ya. Lalu pasang seperti ini. Tanganmu begini. Lalu lurus tangannya. Dor. HP-ku kependel asu. Kok atas ya Sit? Dan cuk tenan nih. Ya kadang gitu Sit. Bautnya macet deh. Enggak kue racopot sama mending awakmu. Aduh. Bisa dicepot cuk. Ini loh, saya mau nyopot ini loh. Soalnya di dalam sini ada baut untuk membukanya. Tapi kok reset dicopot, ambil ketrok yang baru. Pamane karo impact lah, ra copot blas. Asu ra copot. Ketrok baru guys. Copot to rai. Jane ketrok apa sing lawas apa sing anyar ya ora kacek. Bismillah ya Sid. Oke, mana man sih? Wah, kenceng epol lagi. Ini gara-gara baut butut dipakai terus ya, angel tenan. Oh, ini pakai yang lama sih. Kayaknya harus lunyot sih. Dan cuk. Mata ketroknya yang baru.
ini neman tekno. Lo jas ya bos, bos. Ini nih, kalau baut punyal panyel, punyal panyel dipasang le nyopot nyong sing rekoso ya. Asu tenan lo. Piye to sik iki sik? Kok jadi begini ceritanya? Dikunci L. Aduh, aduh. Gile nyopot. Petel. Sudah nana. Over sore ini gile. Tak copot. Bau telek kok jadi pasangi lho, cok. Ini tadi udah agak lunyot. Kono kencang sekali pula. Petelok ngebor. Petel singgone TE. Mata ketrok sing dilancipe kena openg-openg ya kena kita hajar bisa. Wes kayak rampung nih malah trip paut nih. Betel sing lanci pola nggak nete iki. Mas orang ngerti betel. Openg yang dilancipi yang berguna untuk memukul-mukul ke jenenge betel. Cok diajar bau cici. Wesi yo wesi. Mata ketrok sing dilancipi kae sing kono tok ibau. Aja nambah emosi to sit. Leo. Di biasa ngono tok noto cendel. Sing dilancip-lancip terus openg kae sing kene ne landep kae lho sing ora ono wadahe. Udah apalah pergi lo cet amat orang asli kayak kencang ya bos sangkut dia ke kalian nak battle roh kayak tu Johnny battle ke tak si cik kan mudeng battle ke apa battle kayak Mobile Legend battle FF kayak battle bertarung bertanding beradu battle nek lanang karo wedon beradu jenenge ngentot cicit rokok sih yang udut cicit mbak tamu isi san udut eh
Nek obeng sak sae lah. Ada kalanya kita itu harus main kasar. Barane ka sing udah lho, ben sing ora klamben lho. Barane apik. Nah, iki. Boleh ilah, Chan. Tapi empan ora sih. Kene minta lem. Lem Korea. Nah, ini ada jurus yang enggak pernah diajarkan ini. Aku jengkel tenan iki lho, guys. Dan cuki tenan iki. Jadi carane ngene lho, Bos. Kayak lem. Tempel ke kono. Jor ke sik. Diamkan sejenak. Cicit. Ini kue tangan bujang toh? Ya. Si. Kue bujang wudu. Bujang. Tahu coli ora? Tahu. Tahu. Tapi urung pernah membuturuk. Urung. Asli. Tangan sih urung pernah gue ngemei turuk di. Kabe urung tahu ngemei. Nyatakli. Si. Oh, kita tunggu ini di sini. Oh, ya set. Kita tunggu ini di sini. Terus sih, terus sih set. Tanganmu kan belum ternoda set. Set. Ya set. Ya. Tanganmu resik tenan. Resik. Ya. Ya. Is. Puntir set. Pak Ser. Nah. Yuk. Sapa Rasid? Nah. Cukup dengan tangan yang belum ternoda. Nah, oke cepat gue. Aja ya. Berhasil ora? Berhasil, Pak. Manjur. Manjur. Dungane jas sih ditotoki ngasih kemeng asu tenan. Cukup tangannya gesit ket mau li kulinya keli kok kayak nyekeli titit masalahe. Cukup dengan lem saja beres sih. Ning tenan sih. Nek tangan ternoda ra iso sih. Angel. Rampung kanan lagi. Apa mana? Oh bawah sit, urung. Iki copot sit. Aku copot ya. Aku sebelah kene ya. Sit. Ilmu angel iki sit. Terolase kene aku dibagi ni. Aja ngomong-ngomong taro ya Sid. Iya. Taro urung tak ajari ilmu kuwi Sid. Yo ngirit, Bos. Baru kamu Sid. Ilmu langka.
Nyong belajar di negeri Konoha lho, Sid. Maring Naruto, Pak. Ya maring Naruto. Caranya pot baut. Dibanding-banding ke Yomes dikala atas itu. Tarik. Oke. Nah, geser. Kerja kita lur, tiap harinya lur. Yo. Angkat keluar ke situ bawah sini. Maju, maju. Nah, geser. Mundur, awas kepala. Ini ya guys, kita perhatikan di sini ya guys. Jadi setang seker, ini namanya setang seker. Ini bandul bagi saya. Jadi berbeda antara bandul dengan setang. Ini adalah bandulnya, ini adalah setangnya, dan ini adalah porosnya atau poros engkol. Nah, jika kalian buka mesin, kemudian di sini teman-teman perhatikan, ini sudah goyangnya kayak gini. Nah, segini ini. Ya, ini pertanda sudah mengalami aus, aus di bagian tepi sisih daripada setang itu sendiri. Jadi memang dari pabrik juga ada goyangnya mas, tapi tidak sebanyak ini. Ya, perhatikan. Gerak kanan dan kirinya udah mencapai berapa mili. Ada gerakan tapi dikit harusnya. Ya, dek. Itu pun efek gerak dia jalan. Ini loh bos. Sekarang saya zoom, pengen kalian lebih mudeng. Nah, praktik. Nah, kalau dia gerak kanan dan kiri toh kayak gini, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ini dia klek, 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 itu pertanda sisi kanan dan kirinya sudah longgar. Paham enggak? Loh, loh, ini bukan gerakan kanan kiri mas bro, tapi cuman oglek, oglek. Kalau gerak kanan kiri itu bareng-bareng atas dan bawah. Tetap nggak ada space seperti orang bisa dionglek-onglek kayak gini, tapi bisa digerakkan kanan dan kiri. Mudeng. Nah. Iki. Nah, ini bunyi, Bos. Ngoglok. Ini. Nah, ada beberapa metode dalam pengecekan. Contoh kita lakukan seperti ini. Tujuan menahan seperti ini agar tertahan di satu senter saja. Ya, ini. Tapi kalau gini, ya bunyi. Semua setang kalau ketok kanan ketok kiri ya muni sebab terjadi hentakan titik longgarnya. Tapi kalau seperti ini berarti kan gini, Bos. Cerak. Harusnya press. Nah, sehingga tidak ada space. Nah, ini makanya bunyi truk. Kalau nggak ada space enggak mungkin bunyi, Bos. Mudeng dah. Ini. Korek, rokokku eman-eman. Masih tinggal 500 rupiah.
ini marai kasar munine. Kemudian sebelum dibongkar, teman-teman putar dulu seperti ini. Ngegol ndak ininya? Pada dua tak, kalau di sininya ngegol, tapi sininya enggak masalah. Ini cuma ngegol dratnya saja. Toh drat tidak akan mempengaruhi kepada gerak si magnet. Tetapi kalian lihat di silnya sini. Kalau silnya embut, itu pertanda ngegol, Bos. Nah, kalau sampai ini embut-embut, ngegol, maka akan terjadi kebocoran bahan bakar, Bos. Nah, di sini ya, Bos, perhatikan. Kalau dilihat poros ujungnya ini ngegol, Bos. Ya kan, ujungnya ngegol. Ora masalah, kan cuma ujungnya tok. Yang penting sini. Jadi dari sini sampai ke sini, jangan sampai dia ngombak. Kalau ngombak nanti magnetnya ikut ngombak. Tapi kalau di dratnya saja ngombak ora masalah, magnet tidak akan ngombak, paham? Nah, terutama ini. Kalau ini ngombak, di sini embut, silnya sampai embut, itu nanti kompresi karternya bocor. Kalau ini aman kompresinya, ora popo, gitu. Berlaku untuk kanan dan kiri. Paham ya? Paham loh, Mas, ora paham. Cabut. Ini ada kancingannya, Bro. Di sini, Bro. Dicongkel. Nah, minta lap yang bersih. Sebab ini mau ketarik ke dalam. Acok. Lap kotor, maksudnya. Nggak ngelap kotoran sih. Nah. Kenapa harus dibersihkan, Sid? Kamu tahu? Ya, sebenarnya nggak kotor. Ya kan ini nanti mau ketarik keluar, toh. Nah kan gitu. Nah sekarang kita perhatikan nih masalah sepele lagi, ini. Ojo dibongkar sih, santai wae wong urip. Nek wonge ra sabar kon dikobalik montore. Nah, Sid, perhatikan ini. Ini masang silnya, menceng dah. Menceng ora? Nah, ya kan. Ini pasang silnya menceng, Bos. Di sini keluar, di sini ambles. Ini keluar, sini ambles. Nah. Iki, Pak. Ini, Pak. Nah. Menceng dikit akan membuat titik kuncian pada silnya nggak bisa rapat. Makanya ini belepetan, bocor terus di sini, Sid. Efek menceng dikit. Kalau awal mungkin enggak, tapi setelah dipakai ada tekanan dari dalam, ini bocor. Ibaratnya jepitnya miring. Oke. Okay? Nah, ini sil. Nah, sekarang mata ketrok endi? Aja ngono kuwi, pakai impact dor main cepat. Cek arah bener ya wes copoti dor aduh lo kepripen no sih mbok ya sing bertenaga lo aduh ali sih palu malah meleset ora ditenet yo hati sih nanti kalau menikah itu ditekan ya sih mbok salah masuk lubang. Nah. Ini ngene sih ora apa-apa. Untuk melonggarkan apa? Tekanan dratnya. Jadi nanti ndak meleset. Nah. Iki kendor iki. Nah, suaranya beda. Ini kencang ini. Ya. Ini kendor. Ora patek kenceng men, kan suaranya beda. Nah, beda lagi. Isel sit. Waras, Pak. Hah? Waras. Oh, ininya sudah cacat. Ininya udah cacat. Nah.
Ini kan udah gak meletot ini. Ganti yang baru. Sing anyar sih, kan mau lo buka itu. Kok pantas ini, guys. Ini sudah agak lombak ya kan. Tuh, udah enggak center. Iki lho. Nah. Gua ganti anyar. Hah. Anyar, jal. Ditenet, cek. Nah. Lah. Cantik, aduh. Koyo ora grogi temen, tenang bae, Bos. Terus lagi. Nah. Semakin getar semakin ditekan. Aja malah ngelos, nek ngelos ya ucul. Nah, ini. Iki tangan mekanik iki harus terbiasa. Ah, cantik. Ci. Ro. Lu. Pat. Mo. 6. Pitu. Wolu. Songo 10 11 rolas telulas. Baut mesin itu ganjil ya, 13 11 jarang sih genep, jarang. Yo. tracker Yamaha yang bulat. Oh ya, oh. Terus ini dicopot sih, enggak sampai. Kalau yang satu boleh apa kan cowokannya itu, soalnya cicinya rapet jadi enggak bisa keselupan model ini. Nah, ini sih dipasang set kilepuk kayak iki salah, quick pasang kalau gitu. Nah, saya pakai yang ini. Pol ke, kok nggak rusak berarti. Pakai kunci yo. Yo benar bu ya. Masih dipaksa. Bisa entuk ya. Dek, ini lah sih. Lagi pasang sih. Minta kunci pas 10. Oh, ini truknya beda apa ya? Eh. Nah, kurang satu lagi. Ini bautnya nggak sama sih. Kunci rolikur ojo manual aja. Engkau yang selalu ada di dalam. Bautnya sobat kabe kurang
Nah, ini kan udah terangkat. Tuh. Bagian belakang. Gini ditekan. Soalnya trackernya enggak berimbang. Ojo lah langsung begitu, nanti dratnya penyok. Tengahnya aja. Pakai kata ketok enggak apa-apa. Nah, itu taruh sini. Ketok. Alon-alon. Berimbang. Ayo. Lagi. Sekarang turun. Bisa ke baut deh, mau nopo baut deh. Angkat turah. Soalnya ada pesnya itu. Lagi. Alon. Yuk. Alon. Hanya mengimbangi saja sih. Nah, rasa perlu tekanan kencang. Hanya menggetarkan saja main AC copot. Nah. Eh, wis mlebu burung. Wis. Ayo. Sik, iki asem seret. Nah, ini khasnya ini. Bikin seret ini agak bengkok berarti. Eh, rapopo. Ini kan laharnya udah lepas dari dudukan. Rapopo. Intinya kan berdilah remen rapat ya dipaluni krukase toh. Nek sing ora ngono ya nek pede ya dipalu wae ora apa-apa. Ateke. Set. Soale ininya seret ini, copot sit lah sih. Gini lho, AC lho bengkok. Nah. Wis. Lah dah. Nah. Ini harusnya pelornya ketahan. 14 bukaan. Ini masih mode pelor soalnya. Nah, itu pelornya suka jatuh ke dalam mesin. Ono pire ora? Loh, ini kan mode pelor tuh harusnya. Oh, bukan. Dancu. Saya pikir mode pelor. Nah, error bokeh. Yang mode pelor motor lawas tok. Nah, yuk langsung copot ya, Sid. Nah. Kayak guys, ini bagian dalamnya. Anda bisa lihat tuh. Kacim. Lakernya anyar. Laker opo apa iki? Nah, ini yang krek asnya enggak. Nah, dicopot biasanya kayak gini gampang. Plong. Ya, iki masalahnya bandul sak setange, sak laker-lakeri, nanti diganti yang baru ya. Biar lebih jos. Ini kan udah rusak juga goyang ini. Goyangnya rada sitik janin. Tiang ini. Nah, kemudian di sini aus juga ini. Nah, ini yang disebut aus tepi, Bos. Ini, Bos. Nah, perhatikan kelihatan kan? Tingkat keausannya. Jadi di pen di sini itu goyang sama laker-lakeri. Makanya suaranya kembretek. Ini kayaknya habis turun mesin ganti ini. Ya, diturunkan memperbaiki bagian ini.
dilas babet, lalu dirakit lagi, dan laker-laker semua udah baru ini. Tapi kok ininya enggak ya? Nah. Dan ini setangnya KW ya Pak ya. Ini Pak. Pak, ini setangnya mereknya DDN Pak. Tuh Pak. Ya. Mereknya DDN Pak. Nanti diganti yang ori ini Pak. Main suaranya apik Pak itu. Lakere yo ganti sing apik. Iki mereknya apa? Lah, timbang golek merek wis cor ge. Kiaman bagus. Ya, salah, sip. Ya sudah selesai. Tinggal bawa ini ke tukang pres ganti setang. Nah, ini dibersihkan semua, tak bersih-bersihnya. Set. Oke, teman-teman. Ini pembongkaran Eric King dengan nomor plat R2286QB dari Cilacap. Ini Pak, kondisi mesinnya kayak gini Pak, bagian dalamnya. Overall untuk rasio gearbox oke. Untuk kopling itu udah kelingan, rumah koplingnya baru. Kemudian insya Allah nanti suaranya kan bagus Pak, kalau ini udah ditangani Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Sampai apa ya? Nanti hasilnya kayak gimana kita akan live streaming lagi untuk hasil dari motor ini. Matur suwun, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.